Bareskrim Polri telah mengumumkan hasil gelar perkara terhadap pendiri Ponpes Al Zaitun Panji Gumilang. Kasus Panji diputuskan untuk naik ke tahap penyidikan. Informasi selengkapnya kita terhubung dengan jurnalis Metro TV Valeri Budianto. Selamat pagi Valeri, apa alasan naiknya kasus penodaan agama Panji Gumilang naik ke tahap penyidikan? Apakah sudah ada tersangka ditetapkan di sana? Ya Gema dan juga Reza, ada sejumlah alasan yang mendasari keputusan Bareskrim Polri untuk menaikkan kasus penodaan agama terhadap Panji Gumilang yang merupakan pendiri dari Ponpes Al Zaitun dari sebelumnya di tahap penyelidikan naik ke tahap penyidikan. Utamanya karena dari hasil gelar perkara yang dilakukan kemarin, penyidik menilai sudah ada pemenuhan dari syarat-syarat naiknya perkara tersebut ke tahap penyidikan. Beberapa syarat tersebut antara lain karena penyidik sudah menemukan unsur pidana dari laporan terhadap Panji Gumilang, mengingat Panji ini dilaporkan atas dugaan penodaan agama dalam pasal 156A KUHP, berarti penyidik sudah menemukan bukti permulaan yang cukup, yaitu minimal 2 alat bukti yang sah diakui dalam pasal 184 KUHP. Kita ketahui bersama bahwa sejauh ini penyidik sudah memeriksa total 4 saksi, 5 ahli dan juga terlapor yang merupakan Panji Gumilang itu sendiri. Kemudian juga sejumlah alat bukti lainnya juga sudah dikumpulkan oleh pelapor, diantaranya baik dari Forum Advokat Pembela Pancasila, ada 5 bukti dan 10 bukti tambahan, total ada 15 bukti. Kemudian juga ada bukti yang dibawa oleh pelapor kedua yaitu NII Crisis Center, pendirinya yaitu Eka Setiawan. Sehingga tentunya bukti-bukti ini pasti menjadi dasar untuk menentukan apakah kasus ini akhirnya diputuskan oleh penyidik, yang akhirnya juga diputuskan untuk naik ke tahap penyidikan. Meski memang saat ini kasus sudah naik ke tahap penyidikan, namun Dirtipidum Bareskrim Polri Brigjen Pol Juhandani menyatakan belum ada tersangka yang ditetapkan. Ini berarti hingga saat ini Panji Gumilang masih berstatus sebagai saksi terlapor dan bukan sebagai tersangka. Dan oleh karena itu terhadapnya asas praduga bersalah masih harus tetap diterapkan. Mengapa hingga saat ini Panji masih belum ditetapkan sebagai tersangka? Dinyatakan karena berdasarkan proses hukum yang berlaku masih harus ada upaya yang terus dilakukan. Di antaranya adalah dengan mengumpulkan dan juga menelusuri bukti-bukti, kemudian juga akan dilakukan penyitaan terlebih dahulu. Apabila memang bukti dan juga penyitaan sudah dilakukan, barulah Bareskrim dapat menetapkan seorang menjadi tersangka atas kasus penodaan agama ini. Adapun ada sejumlah fakta di balik pemeriksaan Panji Gumilang, kami merangkumnya ke dalam 5 poin. Untuk poin pertama diawali pada tanggal 23 Juni 2023, yaitu karena ada viralnya video di media sosial yang membuat ada pelapor pertama, yaitu ketua dari FAPP, Forum Advokat Pembela Pancasila, melaporkan Panji Gumilang atas dugaan penodaan agama sebagaimana diatur dalam pasal 156A KUHP yang membawa total 15 bukti yang mendukung laporannya tersebut. Kemudian 4 hari kemudian pada tanggal 27 Juni 2023 disusul ada laporan kedua atas laporan yang sama yaitu penodaan agama dari pendiri NII Crisis Center Ken Setiawan, sama dengan pasal 156A KUHP mengenai penodaan agama. Kemudian ketiga akhirnya pada tanggal 2 Juli 2023 pihak dari penyidik Bareskrim Polri menindaklanjuti laporan tersebut dengan cara memanggil sejumlah saksi dan juga ahli. Kita ketahui sudah ada total 10 orang yang diperiksa, yaitu 2 saksi pelapor, ada dari Iksan Tanjung dan juga Eka Setiawan, kemudian ada 2 saksi lainnya, lalu juga ada 5 ahli. Ahli ini merupakan ahli-ahli agama yang memang mengerti mengenai penodaan agama, dan juga 1 saksi terlapor yaitu Panji Gumilang. Kemarin di tanggal 3 Juli 2023, Panji Gumilang memenuhi panggilan pertamanya ke Bareskrim Polri sebagai saksi terlapor. Ia tiba tepat pada pukul 2 siang didampingi oleh pengawalnya dan juga kuasa hukumnya. Ia ini ketika tiba sempat menimbulkan rusuh, ricu begitu di Bareskrim Polri karena memang ada bentrokan antara massa kemudian juga dengan awak media yang berdesakan. Dan yang terakhir di hari yang sama 3 Juli 2023 penyidik selesai melakukan pemeriksaan terhadap Panji Gumilang yang cukup lama, selama 8 jam mulai dari pukul 14 waktu Indonesia Barat hingga pukul 22.30 waktu Indonesia Barat, dan setelah itu langsung melakukan gelar perkara dan hasilnya diputuskan perkara ini naik
ke dalam tahap penyidikan. Kita akan sama-sama nantikan bagaimana lanjutan dari perkara ini, karena kalau sudah naik ke tahap penyidikan, berarti sesaat lagi tersangka akan ditetapkan. Apakah ini berarti Panji Gumilang akan ditetapkan sebagai tersangka? Kita akan nantikan sama-sama bagaimana perkembangan dan juga kelanjutan dari perkara penodaan agama ini. Gema dan juga Resa, kembali ke Anda di studio. Baik, terima kasih Valeri Budianto melaporkan langsung dari Bareskrim Polri.